Lagi-lagi kali coach dari Haji Jito melakukan sebuah rotasi, memasukkan Repi dan juga Lintar. Lama ditarik keluar pemain yang cukup bekerja ekstra keras sebagai target man di lini serang daripada GBS. Ditarik keluar masuk seorang Repi. Kita kembali ke lapangan. Lagi-lagi dipatahkan dengan baik El Capitano Saputra. Kirim ke depan. Namun dicuri oleh Rapa Permana. Masih Rapa Permana. Rapa Permana langsung tembakan Rapa. Masih terlalu melebar. Hingga kembali bola amut gawang. Kembali saja buat tim daripada GBS. Masih skor imbang 0-0. Para pemirsa video.com dimanapun Anda berada, yang lagi menikmati jalannya pertandingan sambil menangguk secangkir kopi hitam atau gudai. Dorong kembali, datang lagi Maldini, masih Maldini. Maldini melebar, masih berbahaya. Umpan tarik back, dicuri dengan baik. Terjadi permutaran ada Deko. Bukan suatu pol, kirim, masih berbahaya, kembali terjadi kemelut, terjadi skrimit, berbahaya, melebar, Maldini, dan gol! Buat SC45. Masih umpan ke depan berbahaya. Ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang. Memang boleh dibilang fokus konsentrasi yang bisa menjadi pembeda. Tadi terjadi kepanikan ini pertahanan daripada GBS. Hingga boleh bisa dimanfaatkan dengan baik oleh serang daripada SC45. Melebar lagi pada sektor sebelah kiri. Masih membangun serangan kembali GBS atau SC45 masih menggedor. Tarik ke tengah, masih berbahaya. Dar, masih SC45. Bola dar. Gol. Shooting mematikan jarak jauh. Masih kembali. Umpan dorong ke depan bermain. Diserga atau dibiarkan bola ke lapangan. Menghasilkan kembali tendangan gawang saja buat SC45. Masih kembali pada Jikri. Masih Jikri. Long passing Jikri ke depan yang dicari. Masih menekan kembali berbahaya. Masih Jaki. Terjadi dulu pelanggaran. Menghasilkan kembali tendangan bebas saja kali buat tim dari SC45. Kita nantikan kembali sebuah peluang di depan mata. Akankah bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya? Kita nantikan ini sebuah lob dari seorang Jikri terhadap Jaki. Penetrasi melewati dua orang penggawa. Digait dari belakang hingga terjadi pelanggaran. Kita nantikan tendangan guludug. Bidik. Kecing. Lop. Lalapkan. Dadatkan. Bebaskan. Cecepkan. Lapaskan tim. Tim makan gol dong. Gol. Tendangan gol dong. Menghujam jalan dari pergi. Masih kembali mengundang serangan. Pendek kembali berputar-putar sejenak. Kirim ke belakang. Masih ada Repi. Dicuri dengan baik kembali. Memang kali ini kedua arsitek beradu strategi, Erik Setiawan dan juga Haji Jito. Karena terkadang rotasi pemain bisa berdampak terhadap permainan. Apa Haji Nage terdatang Haji Jito Nage? Bola kembali ke lapangan, lemparan ke dalam saja. Kali ini rotasi lakukan coach Erik Setiawan, memasukkan Salman dan juga Patir. Tak
Masih kembali cutback. Pembangun serangan kembali. Masih kembali Saputra El Capitano. Masih ada kembali Cikri kirim. Tarik ke tengah kembali umpan melebar lewat sektor sebelah kiri. Dipatahkan di tengah dari pertahanan. Datang lagi Cikri. Bola kembali lihat Gilang. Tarik ke tengah. Terjadi perebutan. Masih menekan. Masih kembali Gilang. Beradu sprint. Dipotong dengan baik oleh The Cikri. Terjadi dulu pelanggaran. Tendangan bebas saja buat tim daripada GBLs. Kita nantikan sebuah kesempatan didapat lewat tendangan bebas. Akankah coba dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk paling tidak bisa memperkecil ketertinggalan. Dan lagi-lagi terjadi rotasi lakukan Coach Erik Setiawan memasukkan Rio Leonard. Kita nantikan tiang jauh, tiang dekat yang akan jadi incaran. Tendangan debu-debu intan. Gede. Kecai. Lop. Lop. Malapkan. Dadakan bebas kecepkan. Masih gagal. Bola kembali ke lapangan. Menghasilkan tendangan gawang saja buat SC45. Masih punya gawang Revi. Masih Repi, Fernando Tandeon, masih Fernando, kirim, dipertahankan oleh Repi. Bola kembali ke lapangan, lempar ke dalam kembali saja atau throw in buat tim SC45. Masih dorong ke tengah, dipertahankan 24, Jain, masih Jain, tarik ke tengah kembali, dicuri dengan baik nomor punggung 12 tadi. Masih Salman, bola liar, dicuri dengan baik, berbalik-balikkan kembali SC45, 4 terek-tek. Masih kembali SC45, lewat kembali sektor sebelah kiri. Masih mencoba menggedor. Masih berbahaya, kita nantikan. Masih menggedor. Obrak, umpan ke tengah. Dipotong dengan baik kembali. Masih kembali. Dicuri dengan baik kembali. Masih SC45, umpan trek-tek. Masih Salman, kembali ke belakang. Tarik pada Fernando Tandeon. Masih Fernando Tandeon. Lakukan build up. Kirim kembali, dicuri dengan baik Repi. Masih Repi. Dicuri dengan baik kembali, umpan trek-trek ke depan yang dicari. Ada The Jekri, masih The Jekri. Umpan The Jekri ke depan, masih berbahaya. Masih, oh, keluar dari sayap penjaga gawang Azhar. Kirim ke tengah, masih mengurusan kembali. Ika per Fernando Tandeon, masih Fernando Tandeon. Kirim kembali pada sektor sebelah kiri, kontrol sejenak. Masih poros salah di tengah. Masih SC45, umpan trek-tek. Terlalu tajam. Masih kembali El Capitano Saputra. El Capitano. Masih El Capitano. Masih El Capitano. Atir. Atau Repi. Masih Repi. Kirim Repi. Jain. Terjadi dorongan dilakukan oleh Patir. Menghasilkan kembali tendangan bebas saja buat tim GBLs. Masih El Capitano Saputra mundur 1-2-3 langkah. Lap. Lapaskan sebuah umpan. Gilang. Dipatahkan dengan baik kembali SC45. Membangun serangan. Dipatahkan oleh Saputra walaupun kembali bola liar. Oh. Terjadi dulu dorongan. Menghasilkan kembali tendangan bebas saja buat tim GBL. Masih kembali tendangan bebas. Kembali kali ini bola dihadapi oleh lini pertahanan. Lapas ke tembakan Deko. Terlalu lemah ditangkap dengan penjaga gawang Revi. Masih kembali penjaga gawang Revi. Mau pasti Revi ke depan. Masih bangun serangan. Bola liar. Masih kembali berputar-putar sejenak. Datang lagi ke tekanan. Masih SC45. Masih berbahaya umpan trek-tek. Dar. Der.
kembali gagal walaupun kembali datang lagi tengah. Oh, bola dinyatakan dulu ke lapangan menghasilkan kembali lemparan ke dalam saja. Buat tim GPS kirim. Bola kembali ke lapangan lemparan ke dalam kembali saja. Buat tim Tepar SC45. Masih Patir, pendek Patir ke tengah kembali pada Patir. Masih Patir, Fernando Tandean, masih Fernando. Revi, masih kembali Revi. Kirim Revi pada De Jikri. Masih De Jikri. Lewat kembali sektor sebelah kiri. Kontrol sejenak. Wisnu, kembali masuk ke poros selang lingkaran tengah. Kembali, masih terjadi perebutan. Ipata kali ini pertahanan pada GBS, masih GBS membangun serang GBS, lagi-lagi karena tengah jalan, berbalik lagi menekan SC45 melakukan sebuah counter attack. Kali ini dipotong dengan baik oleh ini pertahanan daripada GBS. Masih GBS lewat kembali sektor sebelah kanan. Gilang, gagal Gilang. Dicuri SC45. Masih SC45, umpan dorong ke depan. Lagi-lagi ada Deko kali ini. Bola dibuang saja ke lapangan menghasilkan kembali lemparan ke dalam saja buat tim daripada SC45. Coach Erik Setiawan, asisten pelatih Deden Ridwan, dokter tim Andri dan juga manajer Boy Shero. Di pekan pertama mereka meraih kemenangan, di pekan kedua juga kemenangan 3 poin penuh berada di depan mata. Walaupun masih banyak waktu kerja kesempatan buat tim GBS untuk bisa mengejar ketinggalan. Masih lagi-lagi SC45. Bola liar, datang ke kanan, masih menekan berbahaya. Masih kembali SC45, tarik kembali pada wingback sebelah kiri. Masih SC45, dorong pada sektor sebelah kiri, masih kembali ini. Masih, obrak-abrek. Berhasil dulu dipotong ke lapangan. Menghasilkan tendangan sudut saja kali ini buat tim dari para SC45. Kita nantikan kembali tendangan sudut pendek saja. Lepaskan umpan berbahaya. Dibuang kembali oleh lini pertahanan seorang Repi. Tendangan sudut kembali saja buat tim dari para SC45. Kita nantikan kembali tendangan sudut. Masih menurut 1-2-3 laga belakang. Lepaskan umpan menyilang. Bola liar. Dorong. Masih kembali. Membangun serangan dan alhamdulillah pertandingan telah usai. Skor akhir 3-0 buat SC45. Kembali persaingan di papan atas klasemen Liga Top Skor pekan kedua semakin memanas dan kita saksikan pertandingan selanjutnya. Namun kita kembali dulu ke studio 1 mendengarkan pesan-pesan berikut ini.